elemen tradisi kita, TV9. Selain mempunyai bau serta rasa yang lebih enak, memasak dodol dengan menggunakan kayu api dapat memastikan dodol tahan lama. Pada minggu ini, kita meninjau keistimewaan dodol yang dimasak menggunakan kaedah tradisional. Hamdan Alias dari Kampung Kandang, Melaka, antara segelintir penduduk yang masih mengekalkan tradisi memasak dodol dengan menggunakan kayu api. Untuk lebih enak, dodol perlu dikacau dengan penyudip kayu gergasi atau di sesetengah tempat dipanggil centong. Menurut Hamdan, ini antara petua mengekalkan keunikan rasa dodol sama seperti yang dihasilkan oleh datuk nenek kita. Gula merah, gula pasir, tepung dan santan antara bahan utama membuat dodol. Zaman dahulu, terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri, penduduk kampung bergotong royong menyiapkan kuih tradisional ini. Ketika itu, tidak semua orang mempunyai kawah untuk mengacau dodol, apatah lagi kemudahan gas untuk memasak. Mungkin kerana sebab kewangan, ada antara datuk nenek kita pernah mengacau dodol di dalam kuali dan dilakukan bersendirian. Kita pilih pasal kacau tangan ni, benda ni benda lama. Jadi, orang yang baru-baru memang tak nak buat lah. Jadi kita minat, kita buat lah. Untuk kekalkan macam benda lama ada lagi. Kalau tak ada orang teruskan, memang tak lagi lah. Kebanyakan kita tengok sekarang, orang pakai gas lah. Bakar pakai gas. Jadi yang benda lama ni dah tak lagi dah. Cuma ada, kalau ada pun, muka dalam neraka ni pun tak banyak lah, saya pun tak tahu berapa yang ada. Untuk membuat dodol, Hamdan 58 tahun lebih senang menggunakan bahan mentah tanpa pengawet atau perasa lain. Peringkat permulaan, tepung pulut yang dicampur sebati dengan santan segar perlu dimasukkan ke kawah untuk dididihkan. Selepas itu, masukkan bahan lain seperti gula pasir, gula merah dan gula Melaka. Ketika di dalam kawah, adunan perlu sentiasa dikacau agar tidak berkerak. Semakin likat adunan, semakin kuat tenaga yang diperlukan untuk mengacau dodol. Kebiasaan Hamdan mengambil masa purata 4 jam untuk menghasilkan dodol yang dikacau dengan menggunakan tangan. Satu tempoh yang masih agak singkat berbanding zaman dahulu. Tapi kalau nak kira dodol ni, kalau sedap dia, dia macam mana pun dia mesti mau pakai kayu. Pakai kayu, pakai kayu dia, dia ramuan dia kelapa mu banyak. Macam soal gula tu terpulang pada kita lah. Nak manis ke tak manis ke atas terpulang pada kita lah. Dodol boleh dinikmati sama ada ketika cair atau keras. Bagi menambah rasa wangi, dodol sesuai diletakkan di dalam bekas anyaman pandan atau mengkuang. Namun kerana kos yang semakin tinggi, Hamdan meletakkan dodol di dalam bekas plastik untuk dijual pada harga RM10 satu. Saya akan kekalkan dodol ni sebab benda-benda lama, saya tak suka pakai gas. Pasal pakai gas ni kebanyakan orang tak berapa minat jugalah. Tapi kebanyakan orang suka pakai dapur kayu. Benda lama orang cari. Pasal saya kekalkan. Selain boleh dimakan terus, dodol yang telah lama juga boleh dipotong kecil dan digoreng dengan salutan tepung. Segmen Tradisi Kita, TV9.